tahu nggak kenal. Ini breakdance. Lanjut. Ini graffiti. Ini sejarah hip hop. Ini pertumbuhan hip hop. Pertumbuhan hip hop itu dimulai dari di The Bronx di kota New York. Terus berkembang dengan pesat hingga ke seluruh dunia. Nah, ini hip hop pertama kali itu diperkenalkan oleh seorang Afro Amerika, Grandmaster Flash dan The Furious Five. Kayaknya Fast Furious sudah lebih berapa ya? 25 ya? 6 Fast Furious sudah 6 ya? Itu Fast and Furious sekarang udah mati awal mulanya istilah hip hop itu terinspirasi saat Cowboy Wiggins itu sedang bercanda dengan temannya. Hip hop itu maksudnya dengan hentakan kaki tentara. Jadi mereka lagi bercanda-canda, di angkatan bersenjata, mereka langsung terdengar kayak membuat nama jadi hip hop dari dengar hentakan kaki tentara. Hip hop juga memiliki masa kejayaan masing-masing. Setiap masa menghasilkan beberapa artis dan hits yang cukup meledak dan memiliki pengikut yang tidak sedikit. Seperti Golden Age Hip Hop, Modern